Okay, sekarang geng, okay, aku tengah mandi jacuzzi kat bilik aku. Okay geng, sekarang ni aku berada di Hotel Van Gogh Eminent. Okay geng, hotel 5 star. Jadi aku dijemput untuk tidak satu malam tapi diberi dua bilik. Ha, dua bilik ni adalah bilik suite yang special, tingkat atas sekali. Jadi aku nak pergi tengok sikit buat hotel tour, bukan room tour sekarang. Room tour tu satgi sekali dengan hotel tour ni. Jadi mari kita masuk ke entrance yang pertama ni. Okay. Hotel Van Gogh Eminent & Spa adalah sebuah hotel yang bertaraf 5 bintang yang merupakan sebuah hotel yang julung-julung kalinya diwujudkan di Malaysia dengan 39 buah bilik yang berkonsepkan pelbagai tema. Ia terletak di utara semenanjung, iaitu di Pulau Pinang. Kepelbagaian yang terdapat dalam hotel ini boleh dinikmati oleh pelbagai lapisan peringkat. Apa yang menarik di dalam hotel ini mempunyai pelbagai tema mengikut kesesuaian juga cita rasa pengunjung masing-masing. Ha, tanpa buang masa, mari kita terus ke entrance lobby, okey? Jom! Okay geng, ni paling rare sikit aku tak jumpa. Lama dah aku tak jumpa. Kereta ni klasik gila bai. Ni mesti orang kata apa? Awazan ni antik sangat sampai aku tak terkira dia punya harga dah. So aku tak mau tanya harga, kalau aku tahu harga bukan aku boleh beli pun. Tapi memang klasik lah, zaman-zaman Mak Saleh punya kereta ni. Antik lah, okay? Okay geng, mari kita masuk ke entrance lobby ni eh. Jom. Okay, ni dia punya entrance dia. Okay geng, kita dah masuk lobby hotel ni. Jadi yang apa boleh nampak dia punya design ni, lobby ni macam mana. Okay, ni dia punya reception. So sekarang ni aku nak pergi ke reception untuk nak ambil aku punya bilik suite. Okay, dua bilik je. Aku tak sabar nak lena malam ni. Aku rasa satu hari tak keluar daripada bilik ni. Kalau keluar pun aku beli keropok ni atas balik makan. Tu nampak masa hari aku nak pergi ambil kunci dulu. Okay geng. Okay geng, sekarang ni kita nak pergi ke bilik kita yang bertema Wonderland. Kita diberi dua bilik, iaitu 8003 dan 8005. Jadi kita nak ke bilik 8005 dulu. Okay geng, sebab apa? Sebab paling terdekat. So aku nak ke sana sekarang. Okay, mari. Mari. Nampak geng? Bos ni, dia kata tema dia macam Wonderland. Jadi apa nak tahu pasal Wonderland ni? Aku tahu apa pun nak cerita, kata Disney Channel yang movie dia Wonderland, yang ada seorang budak-budak yang kuning, yang lepas tu kucing yang boleh hilang-hilang, lepas tu boleh masuk dalam rabbit hole apa semua tu kan. Ya, mari kita tengok dia punya tahap Wonderland tu macam mana. Okay, nak tekan loceng pula aku. Ni bilik aku pula. Kita tekan ni. Okay, dia macam tersenggol sikit ah. Mari. Oh, ada pintu lagi. Oi, di sini geng. Nampak tu? Di sini kita boleh nampak gambar apa bertemakan Wonderland ah. Nampak ni. Sebab apa, kenal tak rabbit ni? Rabbit ni lah yang dalam movie Wonderland tu. Ha. Oh, sebab kita lambat sangat dia marah ah. Ha, okey, kita tutup ni. Pintu ni berat pula. Okay. Terus ke bilik kita ni. Pintu ni tak kunci lah sebab memang dia buat double lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dulu. Apa yang terjadi? Hello. Wuih, dia bagi bunga kan. Wah, wuih. Masuk. Wuih. Tu dia kan, apa tengoklah bilik ni. Nampak ni, pintu ni bentuk keyhole. Keyhole kan selalu dalam cerita Wonderland kan ada satu pintu besar kan. So bila pintu tu besar, kita kecil. So kita nampak keyhole ni macam lubang kunci ni sangat besar. Okay, nice. Di sini kita ada satu bilik. Orang kata apa? Orang kata bilik makeup lah kan. Nak bersedia-sedia semua ni. Pakaian apa semua ni, laundry bag semua dekat sini. Baju-baju yang macam mandi tu kan, bathroom robe tu kan. Okay, sini boleh
Mari ni pun mestilah mengikut tema Wonderland lah. Macam klasik kat sini kita boleh nampak cermin. Cermin pun macam betul-betul dalam filem tu. Ni adalah satu meja make up. Aku tak make up jadi aku buat makan Maggi je kot. Ha, apa yang perempuan yang nak main ni? Ha, ni meja make up untuk apa? Ha. Kejut sikit lah. Apa tengok atas? Dengan corak checkers, dengan kayu-kayu ni macam betul dalam hutan ni. Apa tahu kan apa tema Wonderland yang mereka jatuh ke lubang rabbit tu. So dia macam ala-ala hutan macam tu lah kat sini nampak ni. Tanda love ni dengan dia punya lampu ni, dengan katil ni pun bulat macam just nice untuk aku seorang ya kan. Siapa lagi nak lena aku seorang kan. Ha, lain lah aku kahwin. Kat sini pula, okay kan? Kat sini ada bilik karaoke. Bukan bilik karaoke, memang tempat karaoke, nampak ni? Ah. Dia bagi kek satu kat aku. Sebab apa? Sebab aku artis kan? YouTuber Malaysia terkenal. Kat tengok atas ada lampu disco. Dekat sini tak ada mikrofon untuk karaoke. Aku tak tahu lah malam-malam karaoke ke apa. Adik ni cantik. So pada siapa yang teringin nak bilik yang ala-ala tema macam Wonderland ni, boleh lah main hotel Van Gogh ni. Okay, Van Gogh Hotel and Spa. Ni nampak ada lampu ni macam topi tau. Dia punya detail macam Jemet Hatter punya topi, tapi versi kecil sikit je. Ui, dah macam sarkas dah, tengok. Oh tengok ni, dengan lampu, dengan cermin besar ni. Aku rasa kalau perempuan dapat cermin besar ni, aku rasa mereka takkan tinggal lah. Tu apa, tak payah nak berebut lah kan. Kalau apa nak, so, nak make up tu, 4 orang boleh make up kat situ. Buat eyeshadow apa semua tu. Ha. Dia punya kerusi antik style Wonderland lah weh. Macam apa dia, ya puteri kepala besar tu dalam cerita Wonderland tu. Asyik baik kepala aku tak besar. Ini yang paling kau-kau lah. Dekat sini yang paling nampak jacuzzi. Tu dia weh, jacuzzi weh. Dengan ni, dengan background yang begitu magical, mystical and magical. Betul-betul Wonderland punya tema dengan lampu style-style macam layu dalam video tu, dengan pokok kayu-kayu lagi atas design ni. Ha, kan aku cakap, tengok sini kan Wonderland punya ni, nampak ni. Ni orang panggil Alice. Kalau klasiknya memang Alice punya ni lah. Alice in Wonderland. Ya, kepada siapa yang tengok kartun tu lah. So siapa yang nak mandi jacuzzi malam-malam boleh lah datang sini ambil bilik ni. So orang nak tengok movie karaoke sambil nyanyi pun boleh, tak ada masalah geng. Ha, dekat sini kita ada dua sinki. Sesuai untuk pasangan yang nak tidur ke hotel ni. Tengok ni, dia punya sinki ni design macam cawan, nampak tak? Cawan ni pula ni macam ada cawan jugalah, tapi yang tak ada handle. Ha, cermin pun klasik. Dan di belakang ni pula, mari kita tengok. Ha, kita ada tandas. Tandas dia tangga sikit tu bawah. Dia punya bilik tandas ni dia ada cermin ni. Ha, jadi kalau jangan risau, kalau nak privacy pun boleh tutup pintu kayu tu. So jangan risau, okey kan. Ha, di sini ada shower dan sini ada jamban. So apa nak melabur dan buat bisnes di situ, tak ada masalah. Mari kita ke bilik yang seterusnya. Aku tak tahu bilik seterusnya tu tema apa. Untuk dapat tahu kan apa tema tu, mari kita pergi ke bilik yang seterusnya. Okey. Sekarang lepas kita tengok bilik Wonderland tadi, mari kita ke bilik yang seterusnya, iaitu 8003. Ya, kita tak tahu tema dia apa lagi. Jadi mari kita menuju ke bilik yang seterusnya. Okey geng, mari kita tengok. Dia bagi kita room yang bernama apa ni? Harmonious. So macam harmoni lah sikit dengan suasana aku. Mungkin macam aman-aman. Agak-agak tema apa tu geng? Aku pun tak tahu. Kat dia dekat sini, mari kita touching go tempat RM40. Jalan tu kat setiap alam je. Masuk dulu, okay? Tak sabar tengok ni geng. Okay, alright. Okay, cuba tengok ni. Tadi kita tengok kepala rabbit.
Sekarang ni kita tengok dekat sini macam pokok-pokok Jepun ni kan. Kita tahu masuk. Aduh, lagi pintu ni yang bunyi pula kan. Haa, kena jaga dah. Panjang mok. Design pun lain tak macam tadi. Tadi tu macam ala-ala macam rasi Wonderland sikit. Ni macam more ke Chinese punya art ni kan, macam dynasty yang sama-sama empire dia sikit kan. Jadi, terbang masa, mari kita masuk tengok harmony ke kukul dia macam tema kerabat diraja, Thai Cina apa tak tahu. Okay, mari kita masuk. Ui, aku ingat apa benda tadi kan, tengok dah. Pokok apa ni, apa ni? Aku tak tahu tapi aku tahu dia dalam bahasa Inggeris pokok orang tahu apa? Nut. Style Jepun ni. Ui. Ui, dia betul lah. Oh, aku ingat yang jenis foam tu ni batu kecil-kecil. Okay. Tu katil dia kan. Ni katil dia, style bulat juga. Seperti mana kita lihat dalam video Wonderland tadi tu. Dia bulat juga. Tapi ni bulat yang tarap belakang ni. So dia tak rasa macam sempit sangat lah. So dia macam rasa luas lah, lapang. Kat sini UV plasma. So dia art punya deco semua ni ala-ala Jepun sikit. Bukan sikit banyak. Memang mereka bagi ambil seketir tu lah. Haa, ni kan. Kat sini boleh bunyi lagu lah. Tak ada. Selainnya kita tengok ada macam bunyi-bunyi lagu kan. Tapi dia punya art ni, kita ada tangga naik ke atas. Aku rasa bilik ni lagi lapang dan besar daripada bilik Wonderland tadi tu. Tengok ni. Tengok ni. Ada tilang kecil. Pernah tengok apa tu, orang travel pergi Jepun tak? Lari lah lepak-lepak. Makan sushi. Oh, dekat sini boleh tak ada kaki kan, nampak ada ruang. So, kawan-kawan mana yang nak pilih-pilih daripada, suruh mereka bungkui sushi daripada Sushi King. Mari sini makan rasa macam, lepas tu ambil gambar atau weh, kami dah sampai dah Jepun. Jadi, apa-apa nak pesan lah apa-apa. Mari kita tipu mereka sikit, mereka mesti percaya punya. Sebab, ini betul-betul mereka ambil tema daripada Jepun ni. Tilang ni ada banyak, so jangan risau. Apa takkan mai seorang ni, mesti apa bawa family kan. Takkan apa mai seorang. Kat sini ada TV lagi. Tadi tu TV kat sini. Tu TV boleh bareng ya, TV duduk bersama member. Takkan lah bersama member dengan katil dalam tu, gila. Kat sini kan Jepun ada juga dia punya jacuzzi tu kan. Ingat, mereka kalau kat Jepun, mereka kalau mandi tu, mereka ada satu tempat khas untuk mandi kan. Kat sini pun mereka ambil adapt dia punya culture dia masuk ke bilik ni. Nampak tu. Boleh ada dua tempat duduk kat sini. So member apa yang seorang tu yang tak pernah rasa jacuzzi ni, boleh lah dia pasal lah, tak perlulah bayar apa 3K, 5K nak pergi Jepun lah kan. Mari sini ya, berapa rata ya mari sini. Dia dapat lah ni kan. Dan sini dia punya design kat sini. Lawa. Dia punya small detail ni. Boleh ada taman kecil dalam bilik ni kan. Uish. Boleh rasa lah kini Jepun kat sini. Okay kan, dah tiba malam ni. Jadi bila dah malam kita mesti nak relax kan. Jadi kita pergi ke satu tempat restoran yang berada di hotel ni. Itu mari kita tengok Hyutong ni restoran, jom. Okay kan, kita dah sampai tu, nampak tu. Nampak Hyutong ni music restoran and bar. Jadi tanpa buang masa mari kita masuk layan live band. Okay, jom. Jacuzzi kat bilik aku. Jadi nak bagi apa, relax sikit lah. Oh nampak, nak relax sikit lah. Sebab penat tadi ronda satu hotel ni.
Jadi kita nak jadi style Jepun sikit. Jepun yang suka mandi banyak panas kan. Tapi kita ni style Malaysia punya. Jepun yang jacuzzi. Okay kan? Papa, Roger sama gua.